siapa dia? Wiro Sableng, pembela kebenaran, pembasmi kejahatan. Inilah dia, Wiro Sableng. Sikapnya lucu, tingkahnya aneh, percis orang yang kurang etan dan tak sadar dia selengean. Tapi cinta damai Wiro Sableng disukai banyak orang. Wiro Sableng, dasar Sableng, gurunya gendang, muridnya Sableng. For you my friend, jumpa lagi di channel Wanto Gueng. Tentunya kan, yang gak asing lagi, manusia golobok seribu akal. Jadi sekarang gak usah pinter-pinter, simpen akalnya berkembang, man. Pinter nipu. Pinter nipu lah, gue sekolahnya sarjana tapi koplo, percuma. Karena saya tidak pinter nipu, bos. Nah, itu makanya dunia itu harus penuh dengan tipu-tipu muslihat, man. Tipu daya. Tipu daya, kayak gitu. Dan kebetulan, menindaklanjuti konten yang kemarin, ternyata di sini ini ada sebuah peternakan breeder kuda balap juga, man. Karena di pesisir Sambal sana tiap tahunan ada balapan kuda, man. Rutin ya, Mbak, ya? Iya. Kalau misalkan kau butuh jamu, bisa, man. Apa? Kencing jaran, man. Kencing kuda, man. Itu obat awet muda. Khasiatnya obat awet muda. Kuda, man. Kumisku beri man. Kumisku. Kumis raya dari Shopee ini, ya. Kalau nggak pakai kumis ini, moncongku mencucu kayak gini, man. Kayak beruk, man. Iya, beruk. Iya. Kita temuin dulu ownernya aja langsung. Ini bos besarnya ini. Halo, bos. Sibuk ya, Om. Iya, kuat bersih. Iya, kehidupan narik anak buah ini. Mas, kayaknya, mas. Terus lagi. Ini bisa ya, mas, ya? Sudah berapa tahun sih, mas, berkecimpung di kuda ini, mas? Main kuda udah dari 2009, mas. 2009. Ini spesial kuda balap. Kuda pacu, kuda tunggal sama induk ternak. Oh, ternak juga, man. Jadi pacu balap ya. Tunggang beda apa jenisnya? Beda lagi. Kalau yang pacu gimana? Kalau yang pacu memang harus latihan setiap hari. Kalau yang pacu diambil semua, Bang. Jadi antara pacu, tunggang, indukan jelas beda-beda. Iya. Kalau yang pacu kayak seperti ini, yang balap ini bisa diternak juga, Mas? Bisa, kalau udah pensiun. Oh, kalau udah pensiun, tapi kalau masih dalam proses muda itu kalau dikawinkan tetap tenaganya kurang apa gimana? Ya, kurang fokus lah. Kurang fokus. Karena biasanya kan tenaganya kurang karena banyak yang ini yang keluar, iya, Luman. Dengkulnya kopong. Apa apa juga seperti itu, Mas. Enggak ada ya. Jadi enggak melayu lemes dan kulit kopong. Dan aku lihat juga tadi ada itu, Man. Sisa dokumen pengiriman, Man. Oh, kirim-kirim juga. Jadi beliau ini juga sering apa pengirim-kirim juga ya, Mas? Iya, jual beli juga sih. Jual beli juga. Perawatannya juga sangat ekstra juga seperti ini, Mas. Pagi harus setia dimandikan. Enggak mesti sih kalau mandi sini setiap hari Jumat sama hari Minggu. Untuk harian perawatan cuma dikerok. Bisa lihat yang kemarin baru beranak apa? Bisa. Mau. Kuda hamil berapa bulan ini, berapa tahun ini? Kalau hamil 11 bulan. 11 bulan. Oh, enggak sampai 3 tahun ya? Usia kandungannya 11 bulan. 11 bulan udah keluar. Udah lahir. Oh, prosesnya pakai disesar apa panggil dokter biasa, Bang? Sendiri sih, Bang. Kalau iya, alhamdulillah normal semua lahirnya. Lahirnya normal semua, nggak ada yang disesar, nggak ada dibawa ke RSUD, nggak ada ya. Oh, tak kira harus dibawa ke RSUD, man, terus dibelah tuh waktu ambil anaknya. Gitu. Campur sal ya, Mbak. Mungkin campur sal. Kita lihat ke anakannya dulu, man, yang baru usia berapa hari sana? Ada ya. Baru dua hari ya. Baru dua hari. Ayo, Mas, kita kesana, Mas. Awas, Mas, ditabrak, man, karena nggak ini agresif, dah, Mas, kalau kuda baru melahirkan ini agak nah, jadi agak kita ngatur jarak, Man. Ya. Baru 2 hari cuman imbah bapak gue namanan gue. Karena dia sangat apal dengan tuan ya, Om, ya. One man, mungkin one man ya, katakanlah one man seperti kalau itu kan. Kalau kuda one man berarti ya. Dan keistimewaan dari hewan, Man. Apa? 2 hari melahirkan itu udah bersih, Man. Udah bersih, udah bisa berdiri ya. Udah bisa berdiri, enggak dipasang pampers, Man. Ngising nang kono, induknya lu nggak dipasang pampers. Maksudnya lu udah bersih nggak kayak manusia yang suatu perawatan 7-4 hari. Iya, iya, pasang pampers masa nifas barang ya, nifas ini dia langsung bersih lu, Man. Bersih paling langsung. Jadi ya lo ini jantannya juga dari sini juga, Mas, yang di kandungan, Mas. Oh, sini yang kesana pencitanya, yang kesana.
ini udah balap berarti ini. Ini larinya udah balap ya? Maju. Dan ini kalau sudah anakan seperti ini, mohon maaf kita bisa sedikit minta bocoran sampai harga berapa mas? Kalau mau jual, kamu mau lepas susu kan? Oh lepas susu. Sudah 5 bulan. Dan proses untuk jadi seekor kuda pembalap juga tidak semudah. Iya. Kita naik itu terus suruh lari gitu. Iya. Latihan lah fisik. 2 tahun baru mulai bisa dinaiki. Dari segi makannya? Sudah juga ada makanan sport gitu. Ada makan sport juga? Enggak rumput sama katul itu enggak ya? Di sini enggak pakai katul dong. Enggak pakai katul? Ini ada berapa jenis di sini mas? Ada 3 jenis. 3 jenis? Yang mini ya, ada itu ya? Ada. Oh mini ada? Hamil. Ini gede betina ya? Ini yang gede betina? Iya. Warnanya ada yang pernah jadi juara enggak mas? Udah laku mas. Udah laku. Udah ini. Jadi teman-teman misalkan teman-teman bawaan tuh ada yang mau bisa, ada yang suka dengan jaran kuda. Bisa langsung pesen ini. IG-nya ada enggak, Mas? IG ada sih. IG-nya apa, Mas? Ilham Sadewo 1. Ilham 11. Ilham Sadewo. Ilham Sadewo, Mbak. Ilham Sadewo 1. Nah, teman-teman bisa langsung DM di situ yang suka dengan kuda, tapi jangan lupa punya kembawaan itu juga. Ini yang berantik online. Oh, yang berantik online lah, kayak gitu loh. Jadi, enggak, silakan teman-teman yang kiranya yang suka dengan apa yang Mbak Wanto review, teman-teman bisa langsung hubungi teman-teman lah gue yang bersangkutan dengan hewan-hewan tersebut. Kuda pacu ya Mbak ya. Kuda pacu, kuda balap, kuda lanu, kuda mini, kuda lumping itu ada. Cuman di sini dia tidak jual kuda lumping man. Jualnya kuda pacu dan lain-lain. Jualnya kuda pacu. Jadi mudah-mudahan besok kalau ada yang ganti apa sepatu itu ya Mas ya. Tapel. Saya bisa ikut langsung lihat prosesnya gimana. Bisa besok kabar-kabar. Harganya berapa sih Mbak? 600 man. 600 juta? Paling murah. Belum. Pantesan sugi yo. Tampangnya tak ireng ae man. Tapi duite. Jadi kalian jangan pernah menganggap orang desa itu culun-culun walaupun hitam kulitmu tapi tak sehitam nasibmu kawan. Rezekinya merahan semua, Bos. Rezekinya merahan. Tampangnya kayak gini boleh, man. Kaos hitam, celana hitam, kulit hitam. Nyeker maneh. Nyeker. Mambu telepon jaran. Tapi duite, cuy. Tapi duitnya. Kali lagi hitam kulitmu tak sehitam nasibmu kawan. Ini John Wongso sing gelem nabrak terbang mungkin ini man. Ada urutan terangnya juga itu mbok ya mbok. Iya. Gue man, kelihatan dari mulutnya man, pada rocongormu mana ini yang aneh nih. Orang gitu. Kayak congormu nih, orang anak gue cek. Jadi, kena bisa kroak lu man. Nah ciri-ciri kalau kuda nggak bersahabat itu mungkin kupingnya kesini man. Karena lain dari yang lain. Kita lihat ini man. Nah, tuh lihat kupingnya man. Oh, iya, ngadep ke belakang. Jadi semua hewan yang tidak nyaman itu ada tanda-tanda fisik tersendiri ya itu. Gue ngerti kowe. Panik gak panik? Ora wani. Ora wani. Guyu karya wani ke Mbak Moja semuanya. Kaget nyung man. Yuk, gua melaju ngapur. Kapan kok melaju kayak panik dia. Itu namanya siapa Mbak sana? Arman. Jenengan sama Mbak Arman. Itulah, ha? Itu Arman. Itu Arman ya? Ini minyaknya minyak lemak gitu loh, minyak lemak. Nah, ya Mas ya, lemak ya. Gaji. Kambing. Kambing apa sapi, Mas? Wedhus. Oh, wedhus. Ya kok ngomong kambing apa sapi jadi ngomongnya wedhus. Kayak ngomong angel ngomong rombong kuda winangun. Ini gunanya minyak lemak ini untuk memperkuat kuku ya, Mas ya. Jadi memang harus ada, kalau kukumu mau kuat, untuk cakaranmu lebih tajam, bisa kamu pakai lemak kukumu, Mas. Lemak itu ya.
Pedus ya, Mbak. Untumu bareng disikati karo lemak mungkin lebih kuat, Man. Double. Dan salah satu yang istimewa di sini adalah satu ini, Man. Karena kalau menurut orang Kebumen, orang perkudaan perjalanan, warna hitam, kaki putih, terus moncong putih itu masuk ke Katurangan. Apa yang disebut dengan Katurangan? Katurangan itu adalah satu keistimewaan yang kadang-kadang bisa membawa berkah untuk sang pemilik. Itu pun kalau yang mempercayainya. Tapi Mbak Kuy nggak mengajak teman-teman semua itu percaya dengan hal itu. Itu masing-masing belum percaya ya boleh, nggak ya boleh. Ini warna hitam, pancal putih. Pancal papat, sikile putih semua, empat. Terus tembus sampai ke moncongmu. Ada tiga, Mbak. Ada Wongso termasuk, Mbak. Wongso juga ada ya? Mbak Wongso juga, Man. Mbak Wongso ya, cuman ya. Bukan Mbak Wongso, Mbak Tukang Rongsok. Tung Tawon lu, Man. Bukan, dia itu Tukang Rongsok. Jangan ngamain. Jadi ini yang ada dua ya, Mas? Dua ya? Ini 300 saya lepas, Mbak. 300 juta, Mas. Ini 300 juta mau dilepas ini, teman-teman. Berarti hampir menyerupai sapi yang satu tonan, Man. Ini murah ini. 150 juta. Ini 300 dilepas. Kalau yang itu, Mas, berapa, Mas? Yang John Wongso, Mas? Enggak, Mas. Enggak. Oh, itu pacak berarti di sini. Itu sayangan, Mas. Oh, sayangan. Terus satu lagi. Yang ini jual enggak, Mas? Yang ini. Karena buat saya kasih makan buaya, Mas. Ini. Oh, buat sarapan buaya. Enggak, maksudnya mau tak beli buat mainan anaknya Karman gitu. Kalau boleh. Kita packing aja ya, Mas. Buat samsak ya, Mas, yang dibukain. Gitu, kayaknya mungkin anakmu senang lho, Man, mainan ini, Man. Tapi di sini ada paceknya, Mbak, ya. Ada, itu salah satu pacek dari sini, keunggulan dari sini ya, Mas. Unggulannya ya. Berarti bisa ngawinin di sini ya, Mas, ya, bisa. Bisa. Ini adalah kuda dari Pangeran Diponegoro, Man. Ngawur, itulah. Ya, yang dipantung-pantung kan Pangeran Diponegoro kan pakai kuda putih, Man. Tapi itu piye, Mbak? Gedemani. Oh, gedemani ya? Kita kira ini yang turunannya Diponegoro, Man. Berarti bukan ya? Bukan tuh ya. Ya udah. Ini ada trotolnya, kalau punya Diponegoro putih polos. Mungkin ini panuan, Man, pada karo kowe, Man. Kada sepura panu. Loangan, Bro. Loangan. Ini dicobatin karo laos. Nah, Median. Yuk, makan dulu, Man.